Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penggemar Love Story The Series dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, dimana kali ini kita pun disuguhkan dengan adegan yang menegangkan lagi, dimana kali ini terjadilah sesuatu terhadap si Vanessa. Lantaran Vanessa pun sudah kecewa dengan perlakuan Rama, karena Rama pun kali ini menegaskan kepada si Vanessa dia akan menceraikan Vanessa. Dan tentunya kejadian itu membuat Vanessa pun sangat terkejut, dan pada akhirnya Vanessa pun mengalami kecelakaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini. Dan namun sebelumnya, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Oke guys, di adegan pertama kita pun disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan lagi. Tentunya kali ini yang membuat kita baper, dimana di adegan pertama terlihatlah pada saat itu Zidane yang akan foto iklan dengan Madinah, dimana kali ini Zidane pun yang sangat begitu terkejut sekali ketika ia melihat sosok paras cantik dari Madinah. Dan Madinah pun di sini memakai gaun couple dengan si Zidane. Zidane pun terasa kalau dirinya sudah jadian bersama Madinah. Tentunya di sini Zidane pun merasa terpesona dan kagum sekali melihat kecantikan raut wajah dari si Madinah. Karena Madinah yang sangat begitu anggun, feminim, yang tentunya harapan bagi semua cowok-cowok ganteng tentunya akan selalu mendekati Madinah. Terutama di sini Zidane yang selalu akan memberikan harapan terhadap Madinah. Karena memang kali ini Madinah pun yang sudah begitu menyukai perlakuan Zidane yang selama ini perhatian dan baik kepada Madinah. Di sini Zidane pun sangat shock dan terkejut ketika melihat sosok cantik dari Madinah. Dan disitulah Zidane pun merasakan getaran-getaran cinta terhadap Madinah. Dan di lain sisi, di mana kali ini Daina yang mengungkapkan dan berkata kepada Madinah bahwasanya di situ Zidane yang sudah terlanjur sayang dan cinta terhadap Madinah. Namun Madinah pun belum merasakan rasa sayang dan cinta tersebut dari si Zidane. Karena memang kali ini Madinah yang tidak berkerikatan hati terhadap Marsha, karena dia pun tidak mau atas persahabatannya bersama Marsha itu bercerai-berai, sehingga dia lebih baik mundur daripada dia harus jadian terhadap si Zidane. Di sini Zidane pun merasa sangat begitu mencintai terhadap Madinah. Namun Madinah pun belum juga merasakan cintanya dari Zidane. Dan di sini juga Daina menegaskan kepada Madinah bahwasanya Kak Zidane itu memang benar-benar suka terhadap Madinah. Daina pun di sini juga menasehati agar supaya Madinah bisa menerima cintanya Zidane. Karena Zidane yang memang sudah lama memendam perasaan ini terhadap Madinah. Karena dari setiap perempuan, Zidane pun tidak pernah menyukainya. Lantaran kali ini ketika bertemu dengan Madinah, Zidane pun mempunyai sangat gerak-gerik yang begitu berbeda. Tentunya Daina pun yang selalu melihat gerak-gerik terhadap Zidane kakaknya, di sini Zidane pun sangat salah tingkah sekali ketika ia bertemu dengan Madinah. Tentunya di sini Madinah hanya bisa berdiam diri karena dia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lantaran kali ini Madinah pun belum yakin dengan persiapan mental dan hatinya, yang begitu juga Zidane yang disukai oleh si Marsha. Karena memang kali ini Tante Dana yang selalu mensupport Madinah agar supaya menerima Zidane ketika Zidane mengungkapkan ataupun mengutarakan perasaannya terhadap Madinah. Lain halnya di sini Madinah pun sangat begitu sakit hati ketika melihat Zidane dekat dengan Marsha.
Karena ia pun tidak mau merasa sakit hati, ia pun rela mundur demi Marsha. Dan di adegan selanjutnya, di mana kali ini terlihatlah Arman pada saat itu mendatangi rumah Argadana, karena Arman pun di sini berkeniatan ingin menseriusi si Emily tersebut. Di mana kali ini Arman pun membawa sebuah bingkisan, yang tentunya bingkisan tersebut adalah kado spesial untuk Tante Emily. Di mana kali ini terlihat juga pada saat itu Om Arisma bersama Mai dan Nao yang sedang menyaksikan Arman datang ke rumah Argadana. Kali ini Emily pun sangat begitu antusias dan penasaran sekali terhadap keluarga dari Arman. Di mana kali ini Emily pun mengajak untuk Arman untuk berkenalan dengan keluarganya. Sontak saja di situ Arman pun sangat terkejut sekali dan kaget sekali ketika Tante Emily mengucapkan dan meminta dirinya agar supaya memperkenalkan Emily bersama keluarganya. Dimana kali ini Arman pun tidak bisa berkutik lagi ketika ia mengungkapkan dalam hatinya bahwasanya dia adalah adik dari Haris, sehingganya Arman pun sudah mengetahui bahwasanya Haris itu adalah musuh besar dari Argadana. Karena yang sudah kita ketahui, Haris yang mengaku-ngaku sebagai ayah Maudi pun itu tidak akan pernah murka terhadap Emily. Karena Emily pun di sini akan sangat berontak ketika mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya. Tentunya kali ini Emily pun tidak akan pernah bertemu lagi dengan sosok Arman ini. Karena memang Arman yang sudah berbohong kepada Emily, sehingga membuat Emily pun sangat begitu kecewa terhadap perlakuan Arman selama ini. Arman pun yang sangat begitu menyayangi dan mencintai Emily. Apakah mungkin kali ini Arman pun memang benar-benar mencintai ataukah hanya memainkan perasaan dari Tante Emily? Lantas, apakah kali ini Emily pun akan mengetahui siapakah identitas Arman sebenarnya? Karena yang sudah kita ketahui, tentunya Emily pun akan sangat murka apabila Arman adalah adik Haris yang selama ini sudah mengaku sebagai ayah dari Maudie. Dan di adegan selanjutnya, di mana kali ini ketika Maudie dan Ken pun di situ keluar dari ruangan ketika Ken dan Maudie ingin mengecek kondisi kandungan dalam perut Maudie tersebut. Haris pun di sini mencoba untuk mendekati Maudie dan Ken karena kali ini Haris pun yang sangat begitu antusias ingin membawa Maudie pergi dari kehidupan Ken. Lantaran kali ini Tante Anita yang selalu membantu untuk menghancurkan Anita yang selama ini membuat Argadana pun sangat menderita terhadap perlakuan Haris bersama Anita yang selama ini selalu mengingkak-ingkakkan tentang tes DNA tersebut terhadap Maudie. Kali ini Ken pun yang sangat begitu murka dan marah besar terhadap perlakuan Haris yang selama ini kurang ajar terhadap dirinya. Karena Ken pun tidak akan pernah membiarkan satu orang pun untuk membawa Maudie dari tangan Argadana, walaupun nyawa sekaligus hilang. Ken pun di sini akan berusaha berjuang dan berkorban untuk menyelamatkan keselamatan Maudie. Karena Ken juga tidak mau anak yang ada di dalam perut Maudie itu tidak selamat, sehingga membuat Ken pun di sini akan sangat berontak terhadap perlakuan Haris bersama Anita. Dan di adegan selanjutnya, di mana kali ini terlihatlah pertemuan antara Rama bersama Vanessa. Tentunya di mana kali ini Rama yang sedang cekcok mulut dengan si Vanessa, sehingga menyebabkan Vanessa pun di situ peristiwa mengerikan yang terjadi kepada Vanessa. Karena selama ini Rama pun sudah mengetahui bahwasanya dirinya sudah dibohongi tentang perasaannya Vanessa terhadap dirinya. Karena yang sudah kita ketahui kalau Tante Dina pun yang tidak pernah setuju dengan kehadiran Vanessa sebagai menantunya. Tante Dina pun berkeniatan ingin menjodohkan Rama bersama Daina. Namun halnya di sini Zidane pun belum bisa menerima Rama karena Rama pun masih mempunyai istri yaitu si Vanessa. Dan tentunya kali ini Tante Dina pun berkeniatan ingin menjauhi dan membiarkan Rama untuk menikah dengan Daina. Karena Tante Dina pun tidak ingin melihat Vanessa adalah sebagai menantunya. Tentunya terjadilah percekcokan di antara Rama bersama si Vanessa.
Di mana kali ini Rama pun yang sangat begitu tegas dan mengungkapkan kepada si Vanessa bahwasanya dia akan menceraikan Vanessa. Sehingga membuat Vanessa pun di situ sangat terkejut dan sangat marah besar terhadap perlakuan Rama. Dan setelah mengungkapkan Rama kepada si Vanessa, sehingga membuat Vanessa pun di situ berlari. Namun tak disangka di situ datanglah sebuah mobil yang mungkin mobil tersebut sedang ugal-ugalan sehingga menabrak si Vanessa. Dan pada akhirnya Vanessa pun tidak terselamatkan karena dia pun akan mengalami pendarahan yang sangat begitu banyak sehingga menyebabkan ia pun tewas di tempat. Rama pun sangat terkejut dan shock sekali ketika melihat kejadian tersebut. Dan semoga aja kali ini Rama pun bisa tersadar ketika Vanessa yang memang benar-benar belum berubah terhadap dirinya. Di adegan selanjutnya di mana kali ini terlihatlah pada saat itu Maudie yang sedang tidur di kasurnya tanpa adanya Ken. Di mana kali ini ada sesosok orang yang berjubah hitam, tentunya orang tersebut sangatlah misterius. Karena orang tersebut yang sangat begitu misterius, apakah kali ini Maudie pun akan benar-benar diculik? Apakah mungkin kali ini orang tersebut adalah orang-orang suruhannya dari Anita bersama Haris? Karena yang sudah kita ketahui kalau Anita dan Haris pun di sini akan nekat untuk menculik Maudie dan membawa Maudie ke rumah sakit untuk mengetes DNA. Di mana kali ini Maudie pun yang sangat tertidur pulas di situ, dia pun tidak sadar bahwasanya ada orang misterius yang masuk ke dalam kamarnya. Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.